Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesempatan kali ini saya akan melakukan tes graphic card colorful GeForce GTX 1060 dengan memori 3GB. Baik, ini kondisinya sudah terpasang di CPU saya, guys. Jadi VGA ini dual fan dengan menggunakan 6 pin power tambahan ya, 6 pin power saja. Ini saya supply dengan power supply Kogger 700 watt 80 plus. Ini sudah terpasang. Kita akan coba tes. Terlebih dahulu bismillahirrahmanirrahim kita nyalakan. Kuenya edit. Ini kue edit. Nah, kalau langsung kipasnya berhenti ya. Kita coba cek. Jadi untuk colorful ini begitu nyala, kipas muter sensor aja tapi langsung berhenti kipasnya. Kemudian di unit saya ini sudah, di CPU saya ini sudah terinstall driver Nvidia. Jadi tinggal plug and play saja. Ini kita coba lihat dalam beberapa detik, artinya dia sudah bisa mendeteksi resolusi layarnya. Oke, dia sudah mendeteksi resolusinya menjadi full HD ya, dan kipas memang tidak berputar karena suhu tidak menyentuh 60 derajat, guys. Baik, kita coba cek terlebih dahulu menggunakan GPU Z dan hardware monitor ya. Oke, kita coba cek di sini. Nvidia GeForce GTX 1060 3GB dari Colorful, dia berjalan di X16 3.0 192 bit, GDDR5 Samsung, memorinya 3GB ini. Kemudian kita lihat suhunya, GPU temperatur 42. Kenapa dia tinggi? Bukan tinggi ya, maksudnya karena kipas tidak berputar dan sebelumnya CPU saya memang sudah menyala. Untuk VGA ini, tentunya VGA masih baru. Jadi coba kita tes untuk benchmarknya ya. Ini suhu idle sih. Kalau CPU saya tadi tidak menyala sebelumnya, mungkin pasti di bawah ini. Tapi nggak apa-apa. Ini kita coba cek menggunakan aplikasi ini saja ya. Dari situ, Kicks 3D. Forma Kicks 3D. Kita coba cek. Untuk resolusi di 1080 ya guys ya. Kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, FPS-nya di 73 ya. Rata-rata untuk 1060 FPS-nya pasti di atas 60. Ini di 72 fps, suhu 59, belum berputar kipasnya, 60. Nah, kipasnya baru berputar ya. Setelah menyentuh 60, kipas itu baru berputar. Jadi ini udah automatic ya, automatically. Suhu 63 derajat, 64. Kita lihat full load-nya seperti apa. 65, 66. Itu pada jatuh ya. Ya, biasanya di 72 derajat. Bisa lihat ya. Suhunya di 68. Ya, ini menyentuh 69 tapi FPS-nya di angka 70. Ya, suhu tertinggi 70 derajat. Oke. Suhu maksimalnya di 70 derajat, 71 FPS. FPS minimal ya. Maksimal 73. Oke, kita coba cek terlebih dahulu di sini. Untuk suhu terendahnya ya ini 41 karena CPU saya sudah nyala. Tapi enggak masalah. Idealnya dia sih harusnya di angka 30. 30-an lah ya, seharusnya. Untuk suhu tertinggi 70 derajat.
Kemudian kipasnya di 1200 rpm, maksimalnya di 1700 rpm. Untuk powernya, GPU powernya, hanya untuk GPU saja maksimal itu di 122 watt. Minimal 6 watt dan ini average-nya di 7 watt ya. Istilahnya idle-nya, standby-nya itu di 7 watt. Oke, ini suhunya di angka 51. Masih berputar kipas. Ini berusaha untuk mencapai suhu, menurunkan suhunya ya. Jangan sampai mati. Untuk di sini prosesor di 30 derajat ya. Eliminated. Jadi untuk full testnya ini bisa dibilang cukup baik, lancar ya. Oke, baik, nanti akan saya upload video-video review untuk grafikkart yang lainnya. Untuk review video berikut ini sampai di sini dulu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tinggalkan subscribe, like, dan share video ini buat yang butuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mobil.